Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga semua kalian dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah, dan paling akhir mudah-mudahan kalian semua senantiasa dipanggil oleh Allah menuju kedua tanah suci Mekah Madinah, baik melakukan ibadah umrah terlebih ibadah haji. Amin amin ya mujibas sa'i. Nah teman-teman, kali ini saya ingin berbagi kepada kalian. Saya berada di salah satu kebun kurma Abu Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabatlah. Alhamdulillah. Apa kabar? Bagus. Asli Madinah? Ahli Madinah. Orang Madinah teman-teman. Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya berada di kebun Abu Faisal ngantar jemaah umroh. Kebetulan di bulan September, tepatnya pada tanggal 23 di tahun 2023 ini, saya masih ditakdirkan oleh Allah mendampingi jemaah umroh. Dan kebetulan saya ingin berbagi bagaimana keseruannya kalau jemaah umroh belanja di kebun kurma, ya kan? Karena sebagaimana yang teman-teman ketahui, mungkin yang pernah umroh atau yang pernah haji, ramenya luar biasa di sini. Nah, di sini banyak sekali menyediakan kurma karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan 360 jenis kurma dan sudah tumbuh di Madinah ini 260 jenis kurma. Ada kurma rotana, safari, sugawi, selebi, putri, roja, arut, ambar, dan banyak kurma-kurma yang lain seperti itu. Dan alhamdulillah kali ini di depan saya banyak sekali kurma jenis-jenis kurma majedul, kemudian ajwa alia, kurma nabi, banyak sekali sudah mulai perdagangan. Insyaallah tabarakallah. Oh, jemaah umroh udah pada berdatangan semua. Luar biasa. Intinya banyak sekali, mudah-mudahan teman-teman yang belum sampai ke Kota Madinah. Kalau 2.50, kalau 1.50. Ini jemaah udah pada belanja semua. Nah, ini di sini tempat kasirnya nih. Tempat bayar. Jadi bisa bayar dengan mata uang rupiah, ya kan? Bisa real, ringgit Malaysia, dolar dan lain-lain. Wah, ternyata di sini banyak sekali ditempel beberapa dokumentasi ya. Seperti Rosana, Tour and Travel. Jangan lupa ambil 2 kilo. Diva, Emban, oh banyak sekali. 2 kilo ada potongan harga ya. Ada potongan harga, ada diskon. Nah, kemudian saya ingin berbagi juga kepada teman-teman. Ini kan kebunnya Kurma Abu Faisal ya kan. Persisnya di dekat ini sih, dekat Masjid Quba. Dan tempatnya juga lumayan nyaman. Sini juga ada toko-toko kecil, toko-toko tasbih dan lain sebagainya. Nah, tuh. Nah, ini udah cariin cincin tunangan tuh, udah ada tuh cariin cincin. Ini berapa? Masya Allah. Halal, halal. Nah, ini banyak sekali mainan di sini, masya Allah. Tabarakallah. Di sini juga disediakan es krim. Nah, mungkin ada yang sayang anak, sayang cucu tuh mainan tuh. Belum. Nah, di sini juga menyediakan gamis-gamis perempuan, abaya. Masya Allah, tabarakallah. Al-alama ke Saudi. Nah, itu dia.
Di sini banyak menyediakan oleh-oleh juga. Eh, Pak, oleh-olehnya Pak, nah. kadal mesir. Wah, ada kadal mesir. Kadal mesir obat kuat. Kadal mesir. Masyaallah. Luar biasa. Kurma hijau, buah durian, batu jemur. Ada kadal mesir, ada hajar jahanam. Hajar jahanam, serbuk kurma hijau. Nah, jamu kuat semua itu. Hah? Banyak sekali oleh-olehnya. Masya Allah. Ya, 300 lah. Nah, kebetulan nih teman-teman, di sini ada kurma muda. Tuh. Kurma muda. Karena sekarang lagi musim kurma nih. Ya, mungkin 2 bulan lagi udah gak ada nih yang merah-merah. Kemudian yang kuning-kuning. Gak ada. Nah, kemudian mungkin ada yang mau makan bakso nih, menu tambahan di sini juga ada. Monggo, udah. Lanjut. Nah, tuh. Ini jemaah saya yang paling eksis nih. Tuh. Ngonten belikan ini. Jangan, enggak usah. Ini sudah dibuatkan. Masyaallah. Nah. Nih, bakso asli mana nih? Malang? Apa Solo? Oh, Cilacap. Oh, Bandung. Tuh dia. Tuh bundanya lagi pasang kecap. Nah, banyak sekali di sini. Di bawah ya? Kita aja nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa di bis, nggak apa-apa. Ini kan sudah di bawah ini. Yep. Masya Allah. Tinggal dikasih bumbu. Dimakan di mobil enak. Lebih dingin. Hah? Tinggal dikasih. Cuka mana? Ini cuka ya? Cuka. Kok banyak banget. Ini orang yang ganteng ini. Tim Noralia nih. Nah, tuh. Bujang Merana ini. Impian juga. Pondan. Hah? Ya, sedikit aja punya saya. Yes, udah. Wah, ada juga es teh, masyaallah, tabarak. Yang jual tuh pada ganteng-ganteng semua tuh dari Indonesia tuh. Asli. Indonesia, bukan Yaman loh. Thailand. Noralia, kru Noralia. Insyaallah. Wah, ini dari Aceh. Satu jemaah ini dari Aceh loh. Yang lain dari Bondowoso, yang ini dari Aceh. Masya Allah. Barakallah. Wih, ini apa ini? Hujan apa-apa ini? Gitu? Enggak usah. Ya. Ini bade, Pak. Jeda deki mungkin untuk anu panjenengan sengude ki jeda puan tenang bos. Oke, ini punya saya Ustaz. Ini ada cabai, ini enggak ada cabai. Oh, enggak ada, ini aja ya. Bismillah. Ini alhamdulillah saya kebagian bakso nih. Pasangin kecap dulu. Mau diapakan ini Bang? 50.000 ini. 50. Kalau 50 rumah kan toko sopunya. Bade tenang. Pasang kecap dulu. Iya. Jeda. Oke, siap bos. Syukran. Alhamdulillah. Sekarang kita eksekusi bareng-bareng nih. Yuk. Alhamdulillah. Ini saya sudah dapat. Ini mau dibawa kemana nih? Kita eksekusi di sebelah sana aja ya. Aduh. Alhamdulillah. Sore deh, Pak Su. Ada bakso. Nah, ini dia. Ini jemaah yang selalu mesra ini. Mulai dari berangkat sampai pulang. Ini yang patut pasangan, dicontoh. Pasangan yang tua. Pacangan tua tapi romantisnya luar biasa ini. Pokoknya kalau
pokoknya kalau di Madinah dan di Mekah ini romantis, insya Allah kalau pulang tetap romantis. Amin. Nah, gitu. Nah, ini dia jemaah udah sebagian ada di luar. Dan biar gak lama-lama lagi, saya mau eksekusi bakso dulu. Ngerotok buka kecokok. Ajar bakso panjang. Kebun kurma Abu Faisal. Medan Sumatera Utara. Woi, masya Allah, jemaah dari Medan dong, masya Allah. Ya. Kita? Kurmanya Rasul. Angki, saya jalan kisah. Pon lah mele mana bi ganteng mana bi seumpama mana bi tada si cocok boleh semua pengaji kan tempat lain kita oleh oleh ah habis sur ada jadi utamakan teman kami belajarnya berhajat berhati utamakan berhajat kepada Nabi ayo. Kurma, kurma. Coklat, coklat. Aduh, masya Allah. Amit. Oh, kurma sukari. Ya, tanya kurma sukari. Sukari. Coklat. Diwajibkan untuk menerima azwar rasul silahkan ya. Belum begitu ramai ya. Safawi Madinah Majedul. Nah ini dia. Teman-teman itu aja dulu. Kali ini saya mau eksekusi bakso dulu sama es teh yang ada di kebun kurma Madinah. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang belum sampai di kebun kurma Madinah tahun depan, bulan depan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.